Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di tanah air Indonesia. Selamat datang di YouTube channel Bethany Jakarta. Saya tahu bukan hanya di Indonesia, kami ada jemaat yang mengikuti pengajaran ini bahkan sampai seluruh dunia. Ya luar biasa, hari-hari ini kita bisa dengar firman Tuhan setiap saat, setiap waktu melalui YouTube channel. Sesuatu yang dahsyat ya. Kita lihat firman sudah sampai ke ujung. Firman sudah disampaikan. Matius di 24 berkata, kalau firman sudah sampai ke seluruh dunia, kesudahan Tuhan sudah mau datang. Kedatangan Tuhan sangat dekat. Ya, jadi shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kita dapat bertemu lewat YouTube channel ini tuh. Dan kita dapat belajar, semakin banyak belajar daripada firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, komentar yang terbaik tentang firman Tuhan adalah firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang rahasia lima mahkota dan ketujuh meterai menurut Wahyu 4-8. Sungguh luar biasa di mana kita dua minggu, ya minggu lalu dan dua minggu yang lalu, kita sudah mulai bicara tentang Wahyu. Ya. Terima kasih, ada yang permintaan untuk membahas Wahyu. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus benar-benar dapat belajar bersama-sama. Saya tetap belajar. Ya. Saya harus jelaskan, saya percaya bahwa sampai mati pun saya tetap akan belajar. Karena ini setiap hari kita dapat sesuatu yang baru. Ada makna yang baru, ada rema yang baru, ada berita yang baru. Sungguh luar biasa. Ya, memang banyak orang berkata, aduh Pak, sulit baca Wahyu. Ngeri. Dan segala macamnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa seringkali kita memperkatakan sedemikian rupa? Karena tidak sadar. Karena kita sebetulnya tidak sadar. Bahwa Wahyu. Ada penjelasan di dalam Wahyu yang pertama. Yang pertama dikatakan bahwa ini Wahyu Yesus Kristus. Fokusnya ke Yesus Kristus. Jangan berfokus kepada kesengsaraan, masalah itu semuanya jangan difokuskan. Fokusnya kepada Yesus Kristus yang akan menolong kita, yang akan memulai iman di dalam kita sampai akhir iman di dalam kita, sampai pada napas terakhir atau kalau kita sudah diangkat pada saat itu, apakah iman itu tetap ada? Ya, kenapa Petrus jatuh atau Petrus turun ya, tenggelam ya? Karena dia itu berfokus bukan ke Yesus lagi. Tapi berfokus kepada angin. Nah, banyak manusia, banyak orang Kristen, banyak orang percaya Yesus. Hari-hari ini telah kehilangan fokus. Kita harus kembalikan fokus. Jadi, Wahyu itu bicara tentang Wahyu Yesus Kristus. Ya, itu yang kita harus pegang. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Bapa bahwa sampai hari ini pun Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memiliki kasih seperti pada waktu Engkau serahkan anak Yesus Kristus turun ke bumi, mati di kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Sampai hari ini Tuhan Engkau tetap memberikan kesempatan kepada kami. Untuk kami bertobat. Berbalik dari yang jahat. Kembali ambil satu keputusan untuk benar-benar berkata, Tuhan aku membutuhkan Engkau. Bapa aku berkata malam hari ini aku membutuhkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu tidak mudah untuk membahas tentang Wahyu. Tapi kami percaya justru karena kami memiliki Roh Kudus. Kami sanggup mengerti seluruh firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, biar malam hari ini Engkau bicara Tuhan. Malam hari ini Engkau menjelaskan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa
untuk umat-Mu yang ikut mendengar firman malam ini, Tuhan. Berikan telinga seorang murid yang mau belajar, Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami dapat melakukan perkara yang jauh lebih besar dari yang kami sendiri bisa pikirkan. Karena Engkau ada bersama kami. Engkau adalah Immanuel. Tuhan menyertai kami terus-menerus. Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau tidak pernah melupakan. Bahkan sampai malam ini, waktu ini, jam ini, Tuhan. Engkau ada. Dimanapun kami berada, Engkau berada, Tuhan. Engkau maha hadir, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya. Engkau akan berkarya dengan ajaib dan dahsyat. Terima kasih, Bapa. Tolonglah kami semua, Tuhan, untuk berfokus kepada Engkau. Kami tolak segala gangguan malam ini, Tuhan. Tuhan, kalau ada gangguan telepon, ada gangguan hal-hal yang lain, Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk beberapa waktu depan kami dapat belajar. Kami dapat masuk ke dalam firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih, Bapa. Beracaralah di tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat hadir bersama-sama. Kita dapat belajar. Ya, selalu saya bilang, ya, kita harus memiliki satu hati yang mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Makanya saya berharap, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Saudara bukan hanya mendengar saja. Ya, seringkali Ibu bilang A, B, C, antusias. Punya satu antusiasme di dalam firman Tuhan. Saya sering dengar orang berkata, aduh, Pak Pendeta, kenapa ya nantuk? Kenapa ya gak ngerti? Capek kalau lagi baca firman. Karena gak ada antusiasme. Ya, saya tiap kali mau masuk dalam firman, saya bertanya, Tuhan, apa yang mau Engkau berikan kepada saya? Apa Tuhan rahasia Engkau mau bongkar kepada saya? Dengan sikap seperti itu kita datang. Ya, yang kedua, ya, kita bertanya. Ya, kita bertanya, kita sedia, siap bertanya. Ya, karena kalau kita semakin bertanya, kita semakin mengerti. Ya, saya sering bertanya ke senior-senior saya bertanya kepada mereka. Ya, saya juga bertanya kepada selain Tuhan of course, tapi kepada senior saya tanya. Ya, jadi saya juga enggak mau diam. Dan yang ketiga, catat. Ya, Saudara, saya punya catatan, ya. Saya semua firman saya punya catatannya, terus catat-catat, ya. Saya tiap kali kalau saya ikut pelayanan, pelajaran atau saya pergi ke gereja pun saya tulis supaya saya bisa bawa untuk merenungkan kembali. Ya, ini sesuatu yang sangat amat penting. Mari kita buka firman pada malam hari ini. Di Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ya, Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ya, mari kita buka Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Tolong Pak Frans, bisa dibaca. Wahyu 1 ayat 3. Bahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengar kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya mulai dengan ini? Karena dikatakan tiga hal yang penting. Berbahagialah ia yang membacakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita baca sama-sama baca, kita bahagia. Ya, ada satu sukacita yang mengalir kepada kita. Ya, jadi semakin kita baca, ya, bukan hanya mulut yang bergerak, tapi suara yang keluar. Jadi kalau Anda ada di rumah, ikut baca. Ya, pada waktu Pak Frans atau saya baca firman, ikut baca. Ya, kenapa? Kalau kita baca, telinga dapat mendengar, karena dikatakan berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Jadi saya percaya
Kalau kita waktu sendiri dengan Tuhan, begitu kita baca firman, kita juga akan dengar. Jadi bukan hanya mulut bicara, tapi telinga dapat mendengar. Dan yang ketiga, ya, yang menuruti apa yang tertulis. Jadi kita harus baca, kita harus mendengar, dan kita harus melakukan. Dalam Yakobus dikatakan kita harus menjadi pelaku. Jangan hanya mendengar saja. Si banyak orang dengar. Jadi diisi terus. Ya, jadi akhirnya mereka kegemukan secara rohani. Kalau kita makan secara jasmani, kita menjadi gemuk. Begitu juga secara rohani. Dengar, makan firman, tapi nggak pernah dibagikan. Ya, jadi kita harus lakukan, artinya kita juga membagikan. Karena ini sesuatu yang penting. Jangan cuma simpen untuk dirinya sendiri. Ya, makanya ya, kalau Anda diberkati oleh firman yang Anda dengar lewat YouTube channel Bethany Jakarta, berkat Jakarta, ya, bagikan kepada yang lain. Ya, like, subscribe, ya, beritahukan kepada yang lain. Wow, aku sangat diberkati. Tapi sekali lagi, ya, saya harap jangan cuma dengar firman ini, tapi seperti dikatakan di dalam kisah para rasul pasal yang ke-17, di mana orang Yahudi di Berea, mereka mendengar firman, ya, dengan segala kerelaan mereka menerima firman. Kemudian mereka pulang ke rumah, mereka menyelidiki firman Tuhan, ya, kitab suci, apa semua yang dikatakan itu benar begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ngerti kita semua suka jalan tikus. Ya, jalan tikus. Jadi saya kerja, Anda cuma tinggal dengar. Enggak. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, termasuk saya, untuk selalu terus menyelidiki. Kita harus tahu hari-hari ini, ya, banyak nabi palsu, pengajar palsu. Makanya 1 Yohanes sempat berkata, selidiki semua roh, apa yang disampaikan itu sungguh dari Tuhan. Kita harus hati-hati di zaman ini. Banyak hal yang ngawur sudah diungkapkan hari-hari ini. Banyak hal yang sudah disampaikan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya, ya, membacakan, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Ya, saya sedikit ulangin, minggu lalu kita bicara tentang 7 gereja di Asia, yaitu di Turki. Ya, kalau saudara baca Wahyu, Anda menemukan 7 berkali-kali. Ya, kita juga lihat hari ini temanya apa? 5 mahkota, ya, dan kita juga akan memperhatikan 7 meterai. Ya, jadi rahasia dari 5 mahkota dan 7 meterai menurut Wahyu 4 dan 8, sampai 8. Jadi kita 4, 5, 6, 7, 8. Kita bahas 5 pasal. Pasal yang ke-8 enggak semua, kita cuma baca ayat 1-5. Mari kita masuk lebih lagi, ya. Jadi ke-7 gereja itu zaman sudah lewat. Ya, makanya ada sesuatu yang luar biasa kita dapat menemukan kalau kita kembali kepada Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang terakhir. Ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ya, Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa-Ku di atas tahta. Ya. Jadi kita akan duduk bersama-sama kalau kita sudah menjadi pemenang. Jadi Tuhan akan mengangkat kita. Ya, mari kita baca Wahyu 4 ayat 1. Wahyu 4 ayat 1. Wahyu 4 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat
Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Sesudah apa? Sesudah Wahyu 2 dan 3. Ya, sesudah Wahyu 2 dan 3 di mana kita lihat tentang gereja, kita membahas tentang zaman gereja sampai detik gereja diangkat. Ya, kapan itu terjadi? Saya tidak tahu, tapi saya tahu segera. Saya enggak tahu tanggal, saya enggak tahu hari, saya enggak tahu jam, tapi saya tahu segera karena tanda-tanda yang Tuhan sudah tunjukkan. Ya, seperti pada waktu Nuh, seperti pada waktu Lot, ya, demikian telah terjadi di hari hanya, ya, di hari kedatangannya. Ya, kita lihat segala sesuatu yang terjadi pada waktu Nuh, pada waktu zaman Lot, ya, sudah terjadi dan semakin terang-terangan terjadi. Ya, jadi di sini kita lihat, ya, firman Tuhan berkata bahwa Yohanes suruh naik untuk mendengar atau dilihat apa yang akan terjadi sesudah yang dua Wahyu 2 dan 3 yang sudah terjadi. Jadi kita harus sadar ada dua hal yang terjadi. Yang pertama yang namanya pengangkatan, ya, rapture. Rapture itu terjadi karena kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan 17. Ya, kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Tesalonika 4 ayat 16. Sebab tanda diberi yaitu penghuni malaikat berseru dan sangkakala Allah ini, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita hidup yang masih tinggal diangkat bersama-sama dengan mereka awan menyongsong Tuhan diangkat. Demikianlah kita selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, udah jelas, udah mungkin dalam beberapa bulan udah sering kali dengar ayat-ayat ini, ya. Di mana sudah dikatakan yang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit, kemudian yang hidup bersama dalam Kristus bersama-sama diangkat bertemu dengan Yesus di awan. Ya, ini satu istilah, satu hal yang akan terjadi sebelum apa yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Yohanes akan terjadi. Ya, kemudian kita lihat ada yang nama kedatangan kedua kalinya. Ya, the second coming. Kita bisa menemukan di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ya, coba kita baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan ketiga. Yohanes 14, diriku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, dengarkannya kepada aku pergi ke situ, tidak akan tempat bagimu. Dan bila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ya, ini kita dengar bahwa Tuhan berkata, Yesus bilang, aku akan datang kembali. Kembali menjemput kalian, untuk mengambil kalian, untuk membawa, ya, kepada tempatku. Ya, Yesus di dalam kisah para Rasul 1 ayat 11 kita menemukan itu juga. Bahwa dikatakan malaikat bicara kepada murid-muridnya dan berkata, kenapa kalian berdiri di situ lihat ke atas? Yesus sudah naik ke surga. Ya, dan dia akan datang kembali sebagaimana dia naik. Jadi saya percaya Yesus akan datang kembali di Yerusalem.
ya, di gunung di mana dia naik, di situ dia juga turun kembali. Itu jelas dalam firman Tuhan. Makanya kita lihat perbedaan antara rapture, pengangkatan, dengan second coming, kedatangan kedua, sebetulnya apa? Di dalam rapture, pengangkatan, orang percaya diangkat. Kalau di dalam kedatangan kedua kali, enggak ada yang diangkat. Tapi akan bertemu dengan Tuhan di bumi. Yang kedua, ya, orang yang di rapture akan diangkat di awannya bersama Yesus. Dan di second coming, yang sudah diangkat bersama Yesus, nanti berbalik bersama-sama dengan Yesus. Turun kembali. Ya. Di dalam rapture, bumi tidak dihakimi. Tapi di dalam kedatangan kedua atau second coming, bumi dihakimi. Ya, dan kita lihat rapture itu segera, sebentar lagi. Kita nggak tahu jam, hari, tapi kita bisa tahu. Karena sudah banyak hal yang kita lihat, yang terjadi hari-hari ini. Yang menjadi tanda yang ditunjukkan dalam firman, ya, bahwa kedatangan hari-hanya itu segera. Jadi kita lihat, ya, second coming itu sesudah tanda-tanda yang diberikan, yang kita akan bahas dalam beberapa minggu ini. Ya, hari ini kita sudah mulai. Di dalam rapture, pengangkatan ini tidak ada di dalam perjanjian lama. Tapi nubuatan tentang second coming ada di perjanjian lama. Ya, kalau di dalam rapture itu hanya untuk mereka yang percaya Yesus. Tadi kita sudah baca yang mati di dalam Kristus dan yang hidup bersama Kristus. Tapi kalau second coming, kedatangan Tuhan untuk kedua kali, dampaknya untuk semua. Karena akan dipisahkan. Ya, ada yang bersama Yesus seumur hidup, ada yang mengalami kematian yang kedua. Yang pengangkatan, ya, itu jauh sebelum hari penghakiman. Ya, tapi second coming mengakhiri hari penghakiman. Ini yang supaya jelas, ya, tentang perbedaan antara kedatangan Tuhan untuk kedua kali dengan pengangkatannya. Nah, mari kita masuk di dalam Wahyu pasal yang keempat. Jadi saya hari ini tidak akan baca semua ayatnya. Ya, kalau baca 5 pasal semua ayatnya, ya, mungkin kita butuh 4-5 jam. Ya. Tapi saya cuma akan skip sedikit. Anda makanya dikasih tugas baca, renungkan. Ya, ada sesuatu yang enggak mengerti, tanya saja. Next time saya bisa bahas lebih dalam lagi, lebih lagi. Ya, jadi Wahyu pasal yang keempat, ayat yang keempat. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang keempat. Wahyu 4 ayat 4. Ya. Wahyu 4 ayat 4. Sekeliling tahta itu ada 24. Dan di tahta duduk 24. Pakai pakaian mahkota emas di kepala mereka. Amin. Pak Frans, putus-putus, Pak. Oke, kita lihat ada beberapa hal di sekeliling tahta itu ada 24 tahta yang didudukin oleh 24 tua-tua. Ya, dan mereka memiliki mahkota emas. Nah, 24 tua-tua itu siapa sebetulnya? Ya. Nah, yang jelas ke-24 tua-tua nggak mungkin mereka yang percaya saat sengsara. Karena saat sengsara belum dihadiri, belum dihadapkan. Ya, kita juga tahu bahwa itu bukan malaikat. Kita dapat baca di dalam Wahyu 7 ayat 14. Dan kita juga bisa tahu kalau kita baca Wahyu 7 dan 12 bahwa ke-24 penatua atau tua-tua bukan bangsa Israel. Ya, jadi sebetulnya siapa? Apakah itu mereka yang sudah diangkat oleh Tuhan? Ya jelas dong, ada di surga bersama Tuhan. Ya, jadi kemungkinan besar, ya, termasuk dari kita-kita
Siapa tahu ada salah satu jadi menjadi anggota 24. Atau 24 itu cuma mewakili bilangan, tapi itu sebetulnya semua yang sudah diangkat. Itu nggak jelas. Ya, tapi yang jelas itu bukan orang percaya pada saat sengsaraan, bukan malaikat, dan juga bukan bangsa Israel. Nah, coba kita lihat kepada lima mahkota. Apa sih rahasia daripada lima mahkota ini? Ya, apa yang dimaksud dengan mahkota? Siapa yang bisa dapat mahkota itu? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Tadi saya sudah bilang, ya, komentar yang terbaik tentang firman Tuhan adalah firman Tuhan. Mari kita buka dalam Yakobus pasal yang pertama. Ya, kita buka Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan, ia akan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, kalau sudah tahan uji, apa yang diberikan? Mahkota kehidupan. Ya, mahkota kehidupan diberikan kepada mereka yang tahan pencobaan, ya, yang sudah tahan ujian, ya, mereka yang mengasihi dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, nanti kita disediakan mahkota. Ya, kalau kita sudah benar-benar tahan ujian, ya, mengatasi pencobaan, udah dilewati, ya, benar-benar mengasihi dia. Karena kita hanya dapat bertahan dalam ujian atau pencobaan kalau kita sungguh mengasihi dia. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan senak akal budi, mengasihi Bapa di surga sedemikian rupa, kita akan kuat setiap kali ada pencobaan datang. Kita akan kalahkan pencobaan-pencobaan. Kita akan mengatasi. Kita akan lebih dari pemenang. Kita akan menang. Dan kita akan diterima mahkota kehidupan. Wow. Luar biasa. Ya, jadi semua yang bertahan dalam pencobaan, sudah tahan dalam ujian, benar-benar mengasihi dia, akan disediakan mahkota kehidupan. Itu yang pertama. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh dan kedelapan. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh dan delapan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara. Sekarang telah tersedia bagi itu mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepada, melainkan juga kepada semua orang yang kedatangannya. Amin. Jadi sekali lagi kita lihat, kepada siapa mahkota kebenaran diberikan? Seringkali kalau ada orang meninggal, ya, ayat firman Tuhan yang muncul 1 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, tiga hal ini, ya, mengakhiri pertandingan karena kita harus sadar kehidupan kita adalah pertandingan. Pertandingan untuk rebut
harga yang Tuhan sudah sediakan. Ya, ada upahnya yang Tuhan sediakan. Ada satu pertandingan, kita harus maju terus, berperang terus, maju terus, ya. Yang kedua, kita harus mencapai garis akhir, ya. Jangan berhenti sebelumnya. Artinya begini, sudah menyerah. Sebelum mati udah bilang, aku gak mau percaya Yesus, aku mau jauh dari Yesus, aku gak tahu Yesus itu siapa, aku gak terima. Itu udah tidak capai, tidak mencapai garis akhir. Dan yang ketiga, memelihara iman sampai detik akhir, sampai napas terakhir, sampai diangkat, tetap memiliki iman. Ya, percaya kepada hal yang tidak kelihatan. Sesuatu yang hebat pasti akan terjadi. Kenapa? Untuk mereka disediakan apa? Ayat ke-8 bilang mahkota kebenaran. Bukan hanya untuk mereka, tapi juga kepada mereka yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu kita baca dalam ayat ke-8. Jadi, ya, benar-benar siap menerima mahkota kebenaran. Karena sudah dipersiapkan selama kita hidup, ya, dengan mengakhiri pertandingan dengan baik, ya, mencapai garis akhir dan memelihara iman dan merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Apakah kau merindukan? Apakah kau rindu kehadiran Tuhan? Apakah kau benar-benar rindu untuk Tuhan angkat kita? Seberapa jauh kita punya kerinduan seperti ini? Ya, dalam Wahyu pas yang 21 atau 22 dikatakan, ya, di mana kita diajarkan untuk berdoa, datanglah segera Tuhan. Amin, datanglah segera. Ya, biar ini menjadi kerinduan daripada kita. Biar itu menjadi doa daripada kita. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi kita lihat ada mahkota kebenaran yang disediakan. Yang ketiga, ya, yaitu mahkota kemuliaan. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ya, 1 Petrus. Ini bicara kepada siapa ya? 5 ayat. Janganlah buat. Satu Petrus ini. Janganlah kamu berolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Haleluya. Ya, jelas sekali ini dibicarakan kepada gembala-gembala. Ya, kepada mereka yang mendidik domba-domba, yang memiliki domba-domba. Ini bukan hanya bicara soal gembala gereja. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar, siapapun yang memiliki anak domba, ya, atau domba, adalah gembala. Dalam keluarga, suami istri punya anak, inilah istri anak adalah domba daripada gembala. Gembala itu harusnya suami. Suami harus membawa keluarga semakin dekat, semakin intim kepada Tuhan. Ingat, seorang suami adalah seorang nabi. Ya, dia juga seorang imam. Ya, dia membawa keluarga kepada Tuhan, tapi dia juga bawa pesan dari Tuhan kepada keluarganya. Ya, jadi termasuk mereka. Ya, Anda punya bisnis. Anda punya pegawai, sebetulnya pegawai adalah dombamu. Ya, seberapa jauh Anda menjadi suara Tuhan kepada pegawaimu? Seberapa jauh Anda
memiliki suara pegawai di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita tahu bahwa kalau kita sudah menjalankan, ya, kita menjadi teladan bagi kawanan domba. Teladan menjadi teladan bagi mereka yang kami pimpin. Ya. Disediakan apa? Mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Wow. Luar biasa itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin Anda berkata, oh, aku cuma bisa dapat satu. Ya puji Tuhan, at least dapat satu. Berapa banyak orang nggak dapat sama sekali? Ya, bisa satu, dua, tiga, mungkin bisa lima-limanya. Ya, mari kita lihat lagi bahwa firman Tuhan sudah jelas mengatakan buat siapa mahkota itu disediakan. Makanya saya semakin percaya, ya, bahwa yang 24 tua-tua sudah memiliki mahkota. Nah, ini yang dibahas. Ya, kalau kita sudah diangkat, apakah itu gambarannya dari saudara dan saya yang sudah diangkat? Apakah kita menjadi 24 tua-tua itu? Apakah memang 24 itu cuma bilangan saja? Kita lihat lagi, ya. Karena ada masih ada dua lagi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh yang abadi. Amin. Wow, luar biasa ya. Apa yang dicantumkan di sini ajaib, bukan? Sesuatu yang dahsyat sekali. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-25. Ya, kita lihat apa yang dicantumkan di ayat yang ke-25. Ya, bahwa ada satu mahkota yang disediakan. Tiap-tiap ya orang yang turut dalam pertandingan. Seberapa jauh kita turut, ikut, ambil bagiannya dalam pertandingan dia. Tadi kita sudah bilang, mengakhiri pertandingan. Apakah kita terlibat? Menguasai dirinya dalam segala hal. Ya? Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Jadi ada satu mahkota yang dahsyat, mahkota yang abadi disediakan buat saudara dan saya. Ya, asal kita sungguh-sungguh masuk dalam rencana dan kehendak yang Tuhan miliki bagi kita, supaya kita masuk lebih dahsyat lagi dalam tugas yang dipercayakan. Benar-benar kita tidak pasif, tapi kita aktif. Ya, kita mengejar mahkota yang disiapkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap? Ya, kita siap untuk menghadapi Tuhan, menerima mahkota yang sudah disiapkan bagi mereka yang ambil andil dalam seluruh pelayanan yang Tuhan berikan. Dan yang kelima di dalam 1 Tesalonika 2:19, ya, dikatakan tentang mahkota kemegahan. Coba kita baca. Ya, 1 Tesalonika 2. Semua ditulis dalam Perjanjian Baru, ya. Satu Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Dikatakan dalam firman Tuhan demikian. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangan kalau bukan kamu. Jadi dengan kata lain ada satu mahkota kalau
dalam bahasa Inggris dibilangin the crown of rejoicing. Ya, satu kemegahan, satu sukacita, kesenangannya. Makanya seringkali saya berkata, ayo mari kita bersukacita kepada Tuhan. Bersukacitalah. Sekali lagi aku berkata bersukacitalah. Semakin kita bersukacita, saya percaya mahkota kemegahan disediakan buat saudara dan saya. Dahsyat bukan? Luar biasa bukan? Kalau menurut saya itu hebat. Ya, jadi kita tahu bahwa Tuhan nanti bertemu dengan kita, dia sediakan, dia mau memberikan kepada saudara dan saya. Asal kita melakukan yang dipercayakan. Asal kita lakukan apa yang kita sudah bahas dalam kelima hal ini. Ya, kita benar-benar bertanding, kita benar-benar sampai akhir garisnya dan seterusnya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 5 dibahas tentang ketujuh roh. Nah, minggu lalu saya sudah bahas dengan ketujuh roh, yaitu ditemukan di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-2. Ya, kita terus baca Wahyu pasal yang ke-4 ayat 6 dan 7. Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Di hadapan. Iya, Pak. Wahyu, ya, silakan, Pak. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Wahyu 4 ayat 6. Dan di hadapan tahta itu lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di kelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan sebelah belakang. Amin. Amin. Ya, dikatakan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Wahyu 4 ayat 7. Tapi makhluk yang pertama sama seperti singa. Makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nas yang sedang terbang. Amin. Oke, kita lihat ada empat makhluk. Empat makhluk itu adalah singa, anak lembu, manusia, dan burung nas. Ya. Kita bisa memperhatikan keempat makhluk menjadi hal yang luar biasa. Karena keempat makhluk ini menunjukkan satu sikap daripada Kristus. Yaitu bahwa Kristus adalah Raja. Bahwa Kristus adalah Imam Besar. Bahwa Kristus adalah anak manusia dan Kristus adalah anak Allah. Ya, yang keempat makhluk itu menghadapi Yesus dan berkata, ya, dengan luar biasa. Mereka berkata, kita tahu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Maha kuasa. Ya, di hadapan Tuhan mereka memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkannya. Yaitu yang kita menemukan di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, di dalam Wahyu 4:11. Jadi ini ada pujian kepada Bapa di surga. Ada pujian kepada Allah yang Maha Kuasa, ya, dan Tuhan melihat apa yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk kepada Wahyu pasal yang ke-5. Wahyu pasal yang ke-5 itu sesudah Wahyu pasal yang ke-4. Wahyu pasal yang ke-4 sesudah Wahyu pasal yang ke-2-3. Jadi ini ada urutan semua. Jadi Wahyu pasal yang ke-2-3 terjadi sebelum Wahyu 4. Ya. Jadi kita harus tahu ini, betapa Tuhan itu teratur. Tuhan sangat teratur. Makanya ada jelas. Ya. Kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-5, ayat yang pertama. Wahyu 5, ayat, maka aku melihat di tangan kanan dia tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulis di sebelah dalam dan sebelah luar.
dimeterai dengan 7 mata. Amin. Maka aku lihat di tangan kanan dia. Dia itu siapa? Banyak orang bilang itu Yesus. Bukan. Ini Bapa di surga, itu Allah. Ya, Allah Bapa yang duduk di atas tata, pegang ya, kulungan kitab. Ya, dan kulungan kitab ini ditulis di dalam dan di luar. Jadi dua halaman bolak-baliknya. Dan ada meterai tujuh. Tujuh meterai. Ya, memang kita akan fokus kepada ketujuh meterai malam ini. Ya, selain lima mahkota tadi, kita fokus kepada materai ketujuh materainya. Ya. Nah, kita harus sadar, tujuh materai harus dibuka sebelum tujuh sangkakala berbunyi. Itu minggu depan kita bicara, atau dua minggu lagi. Ya. Dan ketujuh sangkakala harus bunyi sebelum tujuh malapetaka akan terjadi. Jadi banyak orang bilang, oh ini kita lihat malapetaka seperti di Wahyu. Saya mau tanya, tujuh meterai sudah dibuka belum? Ketujuh sangkakala sudah bunyi belum? Kalau belum, ya berarti kita belum bisa kepada ketujuh malapetaka. Tuhan melakukan semua secara teratur. Makanya jelas sekali. Jadi kalau kita semakin berfokus kepada Yesus, kita akan semakin sadar, ya, bahwa ini semua akan terjadi pada saatnya umatnya sudah tidak ada. Roh Kudus sudah enggak ada di bumi juga. Ya, jadi sudah diangkat semua, sudah ada bersama Yesus. Baru, nah kita masih hidup di bumi. Jadi belum sampai ke apa yang nanti kita akan bahas. Ya, ketujuh sangkakala, ketujuh malapetaka. Ya, jadi kita lihat di dalam firman Tuhan ini mereka mencari seorang yang dapat membuka materai, ya, dan mereka tidak menemukan, ya, pada Wahyu pasal 5 ayat 4 dikatakan begini, Wahyu pasal 5 ayat 4, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak, ya, untuk membuka kulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Jadi enggak ada yang layak untuk membuka kulungan itu, kulungan kitab itu ada di tangannya Allah Bapa. Jadi mereka mencari siapa sih, siapa dapat membuka, siapa dapat membuka, tidak diketemukan. Dan akhirnya Yohanes menangis, menangis, menangis dan sangat amat sedih karena enggak ada yang dapat membuka. Tapi pasal yang kelima, ayat yang kelima dikatakan begini. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Janganlah engkau menangis. Ayat lima ya. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Yaitu tunas Daud. Telah menang sehingga ia dapat membuka kulungan kitab itu. Dan membuka ketujuh meterainya. Siapa itu? Singa dari suku Yehuda atau tunas Daud, yaitu Yesus Kristus. Makanya dia yang duduk di atas tata pegang kalung kulungan itu Bapa di surga. Yang sanggup atau yang layak membuka adalah Yesus. Karena dia sudah menang atas kuasa kegelapan. Dia sudah mengkalahkan semuanya pada waktu dia mati di kayu salib. 3 minggu lagi. Kita diingatkan tentang Paskah. Ya, bagaimana Yesus menyerahkan pribadinya, ya, tubuhnya, darahnya. Dia mati di kayu salib, dia dikubur dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Hanya dia yang layak untuk membuka. Nah, sampai hari ini belum. Ya, kita lihat. Ya, dalam pasal 5 ayat yang ke-7. Bahwa Yesus itu ambil kulungan kitab dari Bapanya. Nah, kita baca ayat yang ke-9. Dan mereka, ya, Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak. Engkau itu siapa? Yesus. Menerima kulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli
mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsanya. Ya, hebatnya, luar biasa. Jadi dikatakan, ya, keempat makhluk bersama dengan ke-24 tua-tua, mereka memuji, meninggikan, dan mereka memperkatakan, hanya engkau yang layak. Hanya engkau yang layak. Ya, sekarang mari kita fokus kepada ketujuh materai. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6, kita buka Wahyu pasal yang ke-6. Jadi kita sekali lagi menyadarkan diri, ya, bahwa kesengsaraan yang kita akan lihat di chapter-chapter nanti, di pasal-pasal nanti, ya, itu nggak akan terjadi sebelum anak domba membuka kalungan. Ya, anak domba tidak akan membuka kalungan sebelum ke-24 tua-tua melepaskan mahkota dan sujud di hadapannya. Nah, kita lihat Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tolong Pak Franz bisa dibaca. Ayat 1, maka aku melihat anak domba itu, muka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Mari. Dan aku melihat sesungguhnya putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya di sebuah mahkota. Lalu ia pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Nah, haleluya. Terima kasih, Pak. Di sini kita lihat apa materai yang pertama. Ya, materai yang pertama. Nah, banyak orang bilang bahwa ini Tuhan Yesus. Karena mereka, begitu mereka lihat kuda putih, mereka bilang, oh Tuhan Yesus ada di atas kuda putih. Padahal ini sebetulnya enggak. Kita lihat kenapa saya berani berkata begini. Bahwa ini bukan Tuhan Yesus. Yang pertama, ya, dikatakan orang yang di atas kuda putih ada orang yang perlu pegang apa? Panah. Apakah pernah ada di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus pegang panah? Yesus enggak punya panah. Yesus punya pedang. Pedang yang tajam bermata dua. Ya, jadi yang panah itu dari mana? Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6. Saya akan baca Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Ya, Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang pegang panah api itu si jahat. Si jahat yang pegang, si jahat yang pakai, si jahat mau menjatuhkan kita dengan panah yang berapi itu. Yang kedua, dikatakan dia memiliki, dikaruniakan sebuah mahkota. Nah, mahkota di sini adalah kata dalam bahasa Yunani, Stephanos. Stephanos adalah mahkota kemenangan. Ya. Dan dikatakan apa? Dia sebagai pemenang dan untuk merebut kemenangan. Jadi ini bicara tentang mahkota kemenangan. Kalau itu Tuhan, dia nggak pegang Stephanus, dia punya diademata. Diademata, kalau ditulis crown itu, ya mahkota itu adalah diademata, adalah mahkota kerajaan. Kenapa? Yesus Kristus adalah raja. Ya, jadi dari situlah kita dapat belajar bahwa ternyata ini iblis. Ya, atau Kristus palsu, ya, false Christ. Ya, jadi dia akan berusaha, ya, dengan dia menang dan dia semakin merebut kemenangan. Dia berusaha terus. Iblis terus berusaha
untuk merebut kemenangan atas anak-anak Tuhan, atas umat Kristus, umat Kristen, umat yang mempercayakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, dalam doa Bapa kami dikatakan gini, lepaskan kami daripada yang jahat, yang jahat. Ya, bukan dari jahat, tapi yang jahat. Siapa yang jahat? Yang jahat adalah iblis, setan. Ya, jadi kita harus tahu bahwa di dalam ini dibahas yang ada di dalam kuda. Ini bicara tentang iblis dilepaskan lebih lagi. Dia bekerja lebih dahsyat lagi. Kita sudah bisa lihat sebetulnya itu sudah mulai terjadi. Ya, tapi saya percaya ini semua akan terjadi. Semakin terjadi pada waktu gereja Tuhan sudah naik. Yang kedua, ya, coba kita baca ayat yang ketiga dan keempat. Wahyu pasal yang keenam. Wahyu 6, 3 dan 4. Wahyu 6, dan ketika anak domba itu membuka yang kedua, aku mendengar dua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda padam, dan yang menungganginya dikarunakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera atas bumi, sehingga mereka saling dan kepadanya diberikan sebidang yang besar. Amin. Yang membuka materai itu siapa? Anak domba. Jadi kalau dibilangin yang tadi, ini saya baru ingat lagi. Kalau dibilang tetap bilang, ya kuda putih itu Yesus nggak mungkin, karena yang buka apa? Yang kedua, materai yang kedua adalah anak domba. Dan dikatakan ada kuda apa? Ada kuda merah padam. Ya, ada kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilang pedang yang besar. Nah, ini bicara tentang perang. Ya, dilepaskan perang yang lebih besar lagi. Ya, hari-hari ini ada perang antara Ukraina sama Rusia. Itu masih cuma dua bangsa, belum sedunia. Ya, perang dunia kedua pun nggak sedunia karena masih banyak bangsa yang tidak terlibat dalam perang dunia, ya. Tapi kita lihat ini ada satu perang yang besar yang akan terjadi. Di damai sejahtera akan hilang. Ya, kalau kita masuk lebih dalam lagi dalam penjelasan tentang ketujuh tahun ini, ya, antara rapture dengan pengangkatan kedua, second coming, maaf, kedatangan kedua itu tujuh tahun. Kita lihat dalam tiga tahun setengah ada damai. Nah, damai itu akan habis. Ya, kenapa? War, perang yang besar yang akan terjadi. Ya, jadi yang pertama Kristus palsu, yang kedua bahas tentang peperangan, perang. Yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Wahyu 6 ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan tiga cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Amin. Dalam firman Tuhan ini dikatakan, ya, materai ketika ada kuda hitam yang megang sebuah timbangan. Nah, kita lihat apa yang dibicarakan di sini. Ini sebetulnya bicara tentang kelaparan, famine. Ya, karena roti atau dikatakan dalam firman Tuhan ini secukup kandung sedinar.
Ya. Gandum itu harganya sedinar. Sedinar sama dengan satu hari gaji. Jadi sangat mahal itu. Ya. Sekarang aja sudah banyak yang mahal. Apalagi nanti itu lebih lagi. Lebih hebat lagi. Lebih dahsyat lagi. Nah hari ini banyak orang sudah mulai apa namanya itu memikir, ya, aduh kok bisa, aduh mahal, sayur mahal, telur mahal, ya, nasi, beras mahal, semua mahal. Ini belum ada artinya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa yang nanti akan terjadi, Anda bisa bayangkan, ya. Roti, ya kalau saya di toko sekarang ini rotinya kira-kira $4. Ya, $4 masih murah dibanding dengan kalau itu satu gaji. Kalau gaji satu hari, kalau saya hitung di sini ya, dengan minimum wage kurang lebih ya, berarti satu hari $200. Wah, bisa bayangkan, roti itu harganya $200. Wow, gimana? Ya, luar biasa kalau kita pikirkan. Berlimpah-limpah ganda. Ya, jadi ada kelaparan besar-besaran. Memang orang sudah berkata, aduh, sebentar lagi, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat. Ingat, gereja masih ada di bumi. Gereja belum diangkat. Ya, pada gereja sudah diangkat, baru kita akan lihat apa yang dicantumkan dalam wahyu ini. Ya, jadi akan terjadi. Ada juga bahwa pada waktu zaman itu cupak adalah makanan binatang, tapi dimakan oleh manusia. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan enggak? Makanan binatang dimakan manusia. Wow, sudah mulai toh? Sebetulnya sudah mulai, tapi nggak separah seperti yang ditulis dalam ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Materai ketiga itu bicara tentang kelaparan. Mari kita lihat materai yang keempat. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan. Ya. Wahyu 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Perhatikan dengan baik-baik. Nanti akan tiba waktunya, ya, di mana dilepaskan, ya, orang dilepaskan yang ditulis di atas kuda hijau kuning. Memiliki kuasa untuk menghancurkan seperempat dari umat. Seperempat. Perhatikan dengan baik. Seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Jadi seperempat dari manusia akan mati total. Nah kalau kita ngomong sekarang ini, ya hari ini, ada 8 triliun manusia di bumi. Seperempat berarti 2 triliun mati. Apa sudah? Belum. Makanya kesengsaraan yang nanti kita bahas belum terjadi, selama ini belum terjadi. Ya. Jadi kita lihat mereka dibunuh. Ya, mereka dibunuh. Siapa yang dibunuh? Semua manusia, seperempat daripada dunia akan dibunuh. Ya? Ada dua hal. Ada thanatos, itu death, kematian, yaitu secara fisik. Yang pertama tadi dibahas,
yang bernama Maud dan kerajaan Maud. Sebetulnya dalam Inggris ditulis Death and Hades. Ya, death itu kematian secara fisik, Hades itu kematian kekal. Kita baca di dalam Yehezkiel 14 ayat 21. Dalam Yehezkiel pasal yang ke-12. Maaf, Yehezkiel pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Yehezkiel sudah dinubuatkan tentang hal begini juga. Yehezkiel 14 ayat yang ke-21. Ya beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampah atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Ya, perhatikan dengan baik-baik. Di Yehezkiel ternyata sudah bicara tentang keempat hal ini, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampah. Apa yang sudah disampaikan di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7-8. Ya, jadi meterai keempat itu bicara tentang kematian. Ya, kematian. Kita masuk dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9-11. Ya, kita fokus kepada meterai ke-5. Ya, meterai ke-5. Ini adalah teriakan daripada para martir. Ya. Wahyu 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-5, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi yang penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Apa yang kita lihat di sini? Jadi pada waktu itu, ya, masih ada orang yang tidak diangkat, tapi mereka itu benar-benar menunjukkan mereka punya iman. Kenapa mereka dibunuh? Karena mereka itu dikatakan karena firman Allah dan oleh kesaksian mereka. Ya, kesaksian yang mereka miliki, mereka menyampaikan firman Allah yang mereka miliki. Ya, iblis enggak suka. Kita nanti akan lihat binatang yang tanah dan binatang laut. Kita akan memperhatikan di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Kita akan melihat itu semua. Ya, jadi selama itu mereka dibunuh. Ya, mereka dibunuh, kepalanya dipotong. Ya, itu satu caranya bagaimana mereka bisa keluar dari bumi ini pada saat ini, pada saat itu. Ya, kita sadar, ya, bahwa kita dapat mengatasi iblis dengan dua hal, tiga hal. Yang pertama, ya, kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan begini. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh pakaian kesaksian, oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawanya mereka sampai ke dalam maut. Perhatikan dengan baik-baik. Ini caranya kita kalahkan iblis. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Dan kita tidak mengasihi nyawa sampai ke dalam maut.
Artinya kita mengutamakan Tuhan benar-benar dalam seluruh aspek kehidupan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ya, makanya kita tahu bahwa karena mereka pegang kepada firman, mereka pegang kepada kesaksian yang mereka dapatnya. Ya, ini alasan kenapa mereka dibunuh. Mereka tidak mau terima tanda, ya, mereka tidak mau menerima nama dari iblis, mereka tidak mau menerima bilangan. Ya, mereka tidak mau itu semua karena mereka tetap pegang, dan karena mereka tetap pegang, mereka dipotong kepala. They will be beheaded. Ya? Nah, kita harus sadar bahwa saudara dan saya sebetulnya hari-hari ini belum terjadi, hari-hari ini pun kita harus menjadi saksi. Kisah para Rasul 1:8 berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu untuk menjadi saksi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh kita dipersiapkan menjadi saksi, itu dari bahasa Yunani martus. Disitulah kita dapat perkataan martir. Ya, kita menjadi martir. Kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita akan memperkatakan Tuhan lakukan apa. Ya, kita meninggikan, memuliakan, mengakukan Tuhan. Kita siap untuk semakin intim, semakin dekat. Untuk memperkenalkan dunia tentang Kristus Yesus. Orang akan benci kita karena Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, orang akan dibenci karena ada Yesus. Ini harus kita sadari, ya. Makanya akan tiba waktunya di zaman itu, di zaman sudah ada rapture-nya, masih ada orang yang tidak diangkat. Karena pada waktu mereka mau diangkat, mereka gak sungguh-sungguh. Mereka gak siap. Jadi begitu mereka sadar, kok ternyata Tuhan itu ada. Ternyata benar. Firman benar. Pengangkatan ada. Si hari-hari ini banyak orang gak percaya pengangkatan. Ya, banyak orang gak menerima penjelasan. Karena mereka berkata, oh, rapture tidak ada di dalam firman Tuhan. Benar. Rapture gak ada. Yang ada pengangkatan. Ya, rapture itu dari bahasa Latin. Jadi kita sadar bahwa seperti Trinitas. Trinitas juga gak ada di dalam firman Tuhan. Ada banyak hal gak ada. Tetapi itu adalah sebutan-sebutan yang kita pakai hari-hari ini. Ya, tapi kita kembali kepada rapture. Jadi kenapa karena gak percaya rapture, gak benar-benar siap. Mereka ketinggalan. Kok bisa? Disitulah mereka malah sungguh-sungguh. Sadar bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya? Jadi yang kelima bicara tentang teriakan dari para martir. Yang ada ditinggal di bumi ini. Yang memperkatakan, engkau tidak mendengar. Ya? Darah. Ya, kan ingat. Darah bicara. Kita sadar itu di dalam Kejadian. Kain membunuh Habel. Darahnya Habel berbicara. Makanya Tuhan berkata kepada Kain, mana saudaramu? Ya. Yang kelima. Matai kelima. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-6. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Bunyi begini. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka matrai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam. Bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah. Seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuh ke atas bumi. Bagaikan pohon ara mengkukurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia dikoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan kulungan kitab dikulung. Dan terkeserlah gunung-gunung. Dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi.
dan pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tata dan terhadap murka anak domba. Wow. Ya, materai ke-6 berbicara tentang gangguan kosmik. Ya, gangguan kosmik. Apa yang dikatakan? Yang pertama, ya, ada gempa bumi yang dahsyat. Hari-hari ini gempa bumi. Ya, baru ada gempa bumi di New Zealand banyak. Tiap hari ada aja. Ya, kemarin saya baca berita dikatakan bahwa di satu daerah sudah lebih dari 700 gempa kecil-kecil dalam 3 hari. Saya bilang, "Wow, kok bisa?" Berarti semakin aktif, semakin kuat. Ya, tapi ini bicarakan tentang gempa yang dahsyat. Ya, yang dahsyat berarti besar sekali, mungkin 9 atau 10, saya tidak mengerti seberapa besar. Ya, saya berdoa supaya saya juga enggak alami. Ya, hasilnya dari hal yang akan terjadi, orang ketakutan. Mereka akan berkata, "Ya udah, bunuh, matiin kita aja." Karena mereka udah enggak kuat menghadapi Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Ya, mereka minta supaya batu-batu diruntuhkan, menimpa. Ya. Karena mereka sudah tidak kuat terhadap dia yang memberikan murka. Itu murka anak domba terhadap dia Allah Bapa. Ya. Gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam. Ya, matahari menjadi hitam. Bulan menjadi merah. Ya. Sebetulnya sudah berapa kali pendeta-pendeta hamba Tuhan bicara tentang blood moon, bulan merah. Ya, tapi enggak ada artinya dibanding dengan apa yang dibahas di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Ya, bintang-bintang berjatuh ke atas bumi. Ya, mungkin Anda pernah melihat bintang yang jatuh itu 1 atau 2. Tapi itu bintang-bintang, banyak bintang-bintang sekaligus. Ya. Dan kemudian apa pernah melihat gunung tergeser? Ya. Indonesia penuh dengan pulau-pulau. Pulau-pulau tergeser. Ya, bagaimana kalau nanti Sumatera ada di Amerika? Ya, Sulawesi ada di Jepang. Saya juga enggak tahu seperti apa, tapi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa pulau-pulau akan tergeser dari tempat. Saya pernah ke daerah Papua dan di situ teman saya ajak saya kepada satu pulau. Dan dia berkata, pulau ini belum tentu ada. Hari ini mungkin ada, besok mungkin enggak ada. Dan memang pulau kecil, tapi kadang-kadang karena airnya jadi muncul, kadang-kadang hilang katanya. Wow, saya bilang kok bisa. Nah, disitulah saya belajar apakah itu yang dimaksud dengan yang dicantumkan dalam materai ke-6. Bahwa pulau-pulau akan akan disinggir. Ya, belum terjadi. Jadi kita belum sampai di sini. Jadi kalau belum sampai di sini, jangan bicara, "Oh, apinya turun dari surga membakar semua sesuai dengan yang dikatakan dalam Wahyu." Belum, karena ini belum terjadi. Ya. Sebetulnya ada banyak kesamaannya dengan Matius 24 dan Lukas 21. Di situ pun kita menemukan tentang Kristus yang palsu, Kristus palsu. Kita menemukan tentang perang. Kita menemukan tentang kelaparan. Kita menemukan tentang kematian. Ya, itu semua kita menemukan tentang martir, tentang gangguan global. Sebetulnya itu sudah ada. Tapi bukan sebesar seperti ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-6. Ya. Yesus bilang, ya, itu semua akan terjadi, tapi sesudahan belum. Kenapa kesesudahannya belum? Karena
Injil belum sampai ke seluruh dunia. Nah, hari ini dengan YouTube channel Bethany Jakarta, kita bisa menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Ya, saya selesai, saya selalu baca komen-komen, dan saya lihat ada yang dari Arab, ada yang dari Malaysia, ada yang pernah dari China, ada yang dari Australia, ada yang dari Europe, ada yang dari Amerika, dari seluruh dunia ikut nonton. Berarti Injil sudah disampaikan ke seluruh dunia. Makanya saya berani berkata kesudahannya atau pengangkatan, ya, orang mati dalam Kristus dengan orang hidup dalam Kristus segera. Makanya siap, siapkanlah dirimu. Ya, kalau Anda benar-benar siap, Anda enggak akan mengalami ini. Ya, ini sebetulnya bukan untuk gereja. Tapi kenapa saya tetap menyampaikan di dalam gereja? Karena masih banyak orang, ya, tidak siap. Tidak siap untuk diangkat. Makanya masih ada kesempatan sampai Tuhan datang. Tuhan tidak akan datang lagi sebagai bayi yang kecil. Ya, Tuhan tidak akan datang lagi untuk mati di kayu salib. Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi kita, saudara dan saya. Ya, jadi kita harus sadar ada urutannya. Nah, kalau kita masuk dalam Wahyu pasal yang ke-7, ya, di situ kita bahas tentang 144.000 orang. Nah, coba kita buka Matius, maaf. Wahyu pas yang ke-7. Wahyu pas yang ke-7. Kita baca 1-3 dulu. Tolong Pak Frans. Wahyu 7 ayat 1-3. Wahyu 7 ayat 1. Kemudian aku melihat diri pada keempat penjuru dan mereka menahan keempat angin bumi supaya tiup di darat atau di laut atau ayat kedua. Dan aku melihat seorang empat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat untuk merusakkan bumi dan laut. Ketiga, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut sebelum kami meteraikan hamba kami pada dahi mereka. Amin. Oke, ayat 4, sorry. Maaf, sampai 4 dulu. Wahyu 7 ayat 4. Aku mendengarkan jumlah mereka yang dimeteraikan itu. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku turunan Israel. Amin. Oke, ya, jadi dibahas jangan sampai merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka, yaitu mereka itu jumlahnya 144.000. Siapakah mereka? Nah, kita lihat. Ya, disebut di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 ada 12 suku. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda pernah pelajari enggak? Ada 12 suku. Ya. Tapi ternyata di sini ada satu suku yang enggak ada. Ya, ada satu suku yang hilang. Satu suku enggak muncul. Aneh tapi nyata. Ya, kalau kita tahu dan kita sadar akan ke-12 suku, ya. Coba kita renungkan 12 suku. Ya, jadi ke-12 suku adalah keturunan daripada Yakub. Ya, Yakub punya 12 anak. Ya, adalah Ruben, Simeon, Levi, Yuda, dan Naftali, Gad,
Asyar, Isasar, Sebulon, Yusuf, dan Benyamin. Ya, 12 suku. Nah, dari 12 suku, ternyata ada satu yang dicantumkan di sini. Actually, ada dua. Karena kita tahu di mata Allah, Yusuf itu dijadiin, Yusuf dibagi dua, Manase dan Efraim. Yang pertama yang tidak muncul di dalam list yang barusan kita baca di dalam Wahyu adalah suku Dan. Suku Dan. Suku Dan di mana? Ya. Saya nggak bahas semua dalam, tapi saya kasih PR, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baca di rumah, dengar baik-baik, tulis saja, baca Imamat 24 ayat 10-16, Ulangan 29 ayat 18-21, ya, Imamat 24 ayat 10-16, Ulangan 29 ayat 18-21, dan Hakim-Hakim 18 ayat 1 dan 2, kemudian 30-31. Sebetulnya Hakim-Hakim 18 dibaca semua nggak apa-apa. Ya. Nah, Anda merenungkan firman itu. Saya percaya Anda pasti dapat menemukan kenapa Dan nggak ada. Karena menurut saya, ya, saya juga bisa salah. Menurut saya, ya, keturunan Dan habis. Habis. Tidak muncul lagi sesudah Hakim-Hakim tua. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dituliskan 144.000. Ya, kita akan masuk lebih jelas lagi nanti kalau kita baca Wahyu pas yang ke-14. Karena disitulah ditandakan, ya, siapakah mereka. Jadi selain orang Israel, ada beberapa hal lagi yang mereka harus memiliki. Ya, dan itu nanti kita bahas kalau sampai ke pasal 14. Ya, tapi sekali lagi, ternyata Dan enggak ada, Efraim enggak ada. Tapi Yusuf menulis, jadi Manase ditulis. Ya, Manase ditulis, dan kemudian Yusuf ditulis. Jadi mungkin bagiannya Efraim itu artinya yang di Yusuf. Oke. Dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai akhir kita menemukan tentang keselamatan orang-orang kudus di zaman kesengsaraan. Di zaman kesengsaraan. Jadi maksudnya apa? Jadi di zaman kesengsaraan, caranya kita diselamatkan dengan potong kepala. Beheaded. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi karena kita menyampai di dalam beberapa pasal yang mendatang, yaitu di dalam Wahyu pasal yang ke-20 dan Wahyu 14. Ya. Tapi yang jelas kita menemukan bahwa mereka yang diselamatkan pada saat itu ada orang-orang pada saat itu, ya, yang bertemu dengan Tuhan atau diterima, ya. Mereka adalah orang yang keluar dari kesusahan, ya, atau orang apa ya, orang kudus yang keluar dari kesusahan besar, itu mereka tidak mempunyai mahkota. Mereka memegang kepada daun palm, mereka keluar dari kesusahan, bukan dari sebelum kesusahan. Ya, berdiri di depan tata dan melayani pagi sampai malam. Ya. Nah, tadi sudah berapa? 6. Yang terakhir. Ya, yang terakhir muncul di dalam pasal yang ke-8, kita menemukan materai ke-7. Mari kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-3. Ya, saya akan baca Wahyu pasal yang ke-8. Ayat yang pertama. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyap di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala.
Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tata itu. Ayat yang keempat. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu, ayat 5, mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledakkanlah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ya, kita menemukan, jadi ternyata materai ketujuh, sesudah materai ketujuh ada sunyi senyap selama setengah jam. Luar biasa. Ya. Tidak ada suara sama sekali. Semuanya diem. Ya. Baru kita mulai masuk kepada ketujuh malaikat yang memiliki ketujuh sangkakala. Ya, jadi kita teruskan. Next time kita teruskan tentang ketujuh sangkakala. Apa itu? Ya, apa yang dimaksud dengan ketujuh sangkakala? Sekali lagi, ketujuh sangkakala itu dilepaskan, dibukakan sesudah ketujuh meterai. Dibukakan. Ketujuh meterai dibukakan sesudah umatnya diangkat. Sesudah gereja enggak ada. Nah, sampai gereja masih ada di bumi, ini belum akan terjadi. Makanya sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan berkata, aduh ngeri ya. Orang yang ngomong ngeri berarti gak ngerti. Gak ngerti kalau kita sungguh di dalam Tuhan. Yang pertama, kita sadar bahwa wahyu ini wahyu tentang Yesus Kristus. Jangan terlalu berfokus kepada 6 meterai, ya, 7 meterai, 7 sangkakala, dan sebagainya. Tapi berfokus kepada Yesus Kristus. Ya. Apa yang akan terjadi di bumi? Ngeri. Makanya berdoa. Berjaga-jaga. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus akan datang sebagai pencuri. Benar. Bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Tetapi mereka yang hidup dalam terang. Mereka akan tahu. Bukan tahu hari dan tahu dan jamnya. Tapi akan tahu masanya. Zamannya. Kapan. Ya, ini semua kita hadapi hari ini. Apa yang kita lihat dalam dunia hari-hari ini. Ini semuanya tanda-tanda bahwa Tuhan segera datang. Ya, jangan berkata, Tuhan jangan datang, aku gak siap. Makanya siapkan dirimu. Ya, siap untuk pengangkatannya. Saya sungguh menantikan pengangkatannya. Saya berdoa, Tuhan kapan, silakan Tuhan datanglah segera. Ya, lihat dunia semakin gelap, semakin hancur. Banyak hal yang terjadi hari-hari ini sudah. Ya, dengan hal-hal yang orang mau kita terima. Padahal mereka gak mau terima Tuhan. Mereka gak mau terima firman. Ya, kita harus hidup seperti mereka hidup. Tidak, kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ya, apa yang Tuhan tunjukkan itu yang baik, yang benar. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tegas di atas seluruh firman Tuhan. Itu yang Tuhan nama. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya mungkin akan kecepatannya semua karena kita ada waktunya sedikit. Ya. Untuk saya masih sampaikan pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai pasal yang ke-22 masih ada 3 session lagi. Ya, jadi saya berusaha tiap minggu 5 pasal. Memang kadang-kadang kita bilang aduh apa? Makanya nanti nonton lagi. Kalau enggak jelas, ya tanya. Ya, jangan takut. Jangan malu. Ya, semua yang saya ngerti hari ini karena saya berani bertanya. Saya berani berkata, ayo tolong jelaskan. Saya mau dengar, saya haus lapar. Makanya yang satu hal yang saya berdoa untuk umat.
khususnya, ya, yang sungguh-sungguh, yaitu mereka yang haus dan lapar kepada Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan, itu sesuatu yang sangat amat penting. Haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita mau tahu kebenaran, kita semakin masuk dalam firman Tuhan. Ya, jadi hari ini kita sudah bicara tentang 5 mahkota dan 7 materai menurut Wahyu 4 sampai pasal yang ke-8. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kalau kami masih kurang mengerti, kami berdoa Bapa Roh Kudus, ajarlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengerti seluruh firman-Mu. Karena kami sadar Tuhan, komentar yang terbaik tentang firman Tuhan adalah firman Tuhan. Bukan pribadi orang, bukan denominasi, bukan organisasi, tapi firman-Mu Tuhan, itu bicara terus kepada kami Tuhan. Tuhan tolong, tolong untuk kami semakin mengerti, semakin sadar, semakin tahu Tuhan. Ya, apa yang kami akan bahas, dan sudah bahas hari ini, dan akan bahas di dalam beberapa sesi mendatang Tuhan, itu semuanya, ya, diberikan untuk kita mengerti apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya Tuhan, saya benar-benar percaya Tuhan, untuk mereka yang benar-benar mengikuti Engkau, menyadari Engkau, mendekati intim dengan Engkau, sungguh-sungguh bersama-sama dengan Engkau, ya, sungguh-sungguh mengutamakan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan, mereka pasti akan mengalami pengangkatannya sebelum ini semua terjadi. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami berikan kepada Engkau, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Pak Frans, ada pertanyaan atau doa? Ya, Pak. Pak Pendeta Marcel, ini ada satu pertanyaan dari jemaat kita atas nama Andreas Tangko. Pastor, apa kita diperbolehkan minum obat kalau sudah dengan pastor? Untuk penyakit ini aja Pak, untuk didoakan belum Pak, mungkin minta didoakan jemaat kita yang ada di seluruh Indonesia dan kita juga dan keadaannya di Indonesia Pak. Sebentar saya akan jawab ini dulu. Oke, okay. Apakah kita masih diperbolehkan minum obat kalau sudah didoakan pastor? Ya, sekarang ini begini, kalau sudah didoakan dan harus diperiksa dengan dokter, ya, apa benar-benar sembuh? Ya, pastor bukan pendeta, pastor cuma berdoa dengan iman supaya disembuhkan. Kalau Pak Andreas merasakan sudah sembuh, ayo pergi ke dokter dan bertanya, dokter tolong selidiki. Kalau belum, ya tetap minum obat. Ya, Tuhan juga izinkan atau memakai obat. Ya, Tuhan juga melakukan perkara yang dahsyat lewat doa. Ya, saya punya prinsipnya, kalau orang didoakan sudah disembuhkan dari penyakit yang tidak kelihatan. Maksudnya apa? Jadi kalau didoakan untuk orang buta bisa lihat, ya kita bisa lihat kenyataan. Telinga dengar bisa dilihat. Tapi untuk penyakit-penyakit yang tidak kelihatan, ya, kita harus diselidiki kembali. Benar sembuh? Ya puji Tuhan kalau sudah sembuh. Kalau belum, ya Tuhan masih punya waktu yang lain.
Ya, jadi kembali kepada apa yang dihadapi pada saat ini. Sudah sembuh? Ya udah, kalau udah sembuh benar sembuh, tidak perlu makan obat lagi. Tapi kalau masih belum sembuh, ya makan aja sambil berdoa. Ya. Kita harus berdoa untuk kesembuhan. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan bisa pakai dokter. Kita juga percaya bahwa Tuhan bisa pakai obat. Ya, tapi kita juga harus menyelidiki supaya kita tahu apa yang kita makan atau minum. Ya, itu penting juga. Apalagi hari-hari ini. Sangat penting kita research semuanya. Ya, itu aja untuk Pak Andreas. Tuhan Yesus memberkati. Langsung ke doa aja ya, Pak. Iya, Marcel. Mungkin langsung doa dan doa penutup. Oke. Untuk siap. Pertanyaan hanya satu dan kembali. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hikmat marifat. Terima kasih Bapa Engkau telah menyertai kami selama sesi ini, Tuhan. Kami dapat belajar tentang lima mahkota dan ketujuh meterai, Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus berbicara ke dalam hati kami masing-masing. Kami terus merenungkan kembali apa yang kami boleh dengar pada malam hari ini, Tuhan. Supaya firman benar-benar tertanam di dalam hati kami, Tuhan. Firman-Mu akan berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Engkau, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua penonton yang nonton dengan rajin. Tuhan, kami berdoa terus memberkati mereka, Tuhan. Kuatkan mereka, lindungi mereka, tutup bungkus mereka, Tuhan. Mereka semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kepribadian Engkau, semakin mengerti kebenaran firman-Mu, Tuhan, untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Jangan sampai ada satupun yang dengar, aku tidak mengenal Engkau, hanyalah daripada kuhai Kau yang berbuat kejahatan. Tuhan, kami berdoa supaya umat-Mu yang ada di YouTube channel Bethany Jakarta ini, Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin mengenal dan dikenal oleh Engkau, Tuhan. Tuhan, malam ini kami berdoa bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan. Firman-Mu berkata, datanglah kepadaku semua letih, lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, pada waktu mereka benar-benar menyerahkan, bersandar kepada Engkau, Tuhan. Bersandar itu artinya menyerahkan masalah, problem, beban, kesulitan ke dalam tangan Engkau dan benar-benar ditinggal bersama dengan Engkau, Tuhan. Itu namanya bersandar, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Engkau berikan kelegaan pada waktu mereka lepaskan atau memberikan itu, mereka rasa lega. Dan benar-benar tahu Engkau ada, Tuhan. Tuhan, kami berdoa malam ini bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan. Mungkin sakit kanker, Tuhan. Mah, telinga, kepala, apa saja penyakitnya, Tuhan, yang mereka hadapi hari ini, Tuhan. Kami berdoa oleh kuasa darah-Mu, Yesus, mereka dipulihkan, disempurnakan. Seolah-olah tidak pernah sakit, Tuhan. Tuhan, kami berdoa kuasa darah-Mu yang berkarya, Tuhan. Tuhan, kalau ada yang mau dioperasi, kasih ketenangan, Tuhan. Mereka tenang di dalam Engkau, Tuhan, untuk menghadapi operasi pun, Tuhan. Tuhan, kami minta. Tuhan, kami juga minta hikmat marifat-Mu kepada dokter-dokter, suster-suster, Tuhan, yang melayani pasien di rumah sakit, Tuhan. Kami mohon, Bapa, tangan-Mu yang berkarya. Tuhan, hikmat-Mu berkarya. Tuhan, Engkau yang berkarya, Tuhan. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu lebih besar, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Bapa, kami berdoa
bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi, Tuhan. Tuhan, mereka enggak tahu apa yang mereka harus lakukan, Tuhan. Mungkin terlalu banyak hutang atau ada masalah yang lain. Mungkin mereka di PHK kan, enggak dapat kerjaan. Tuhan, kami berdoa. Engkau buka jalan. Tuhan, kalau kami datang itu, Tuhan, kita tahu bahwa Engkau dapat melakukan jauh lebih besar dari yang kami minta pada malam hari ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa Engkau sediakan yang terbaik, Tuhan. Tuhan, biar umat-Mu benar-benar mengalami kuasa-Mu, Tuhan. Mengalami mujizat, Tuhan. Tuhan, aku percaya sampai hari ini mujizat terjadi, Tuhan. Karena Engkau ikut campur tangan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka menantikan seorang bayi, Tuhan. Sudah lama mereka coba, tapi enggak dapat. Dokter sudah bilang tidak mungkin. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, Tuhan. Kami berdoa untuk suami istri yang menantikan seorang anak, Tuhan. Tuhan, kami berdoa. Engkau berkarya dalam mereka punya hubungan, Tuhan. Engkau berkarya dalam kehidupan mereka, Tuhan. Tuhan, kalau Hana bisa nangis di hadapan Engkau, minta dan Engkau berikan, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, ada harapan untuk semua orang, Tuhan. Hari ini, Tuhan, kami berdoa juga, Tuhan, pemulihan keluarga, Tuhan. Hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa. Pemulihan keluarga antara orang tua dengan adik, anak-anak, Tuhan. Tapi juga antara suami dan istri, Tuhan. Tuhan, kami berdoa pulihkan keluarga-keluarga yang ada, Tuhan. Jamalah umat Tuhan. Tuhan, kami berdoa. Biar umat-Mu bertobat, berbalik dari jalan, datang kepada Engkau, mencari Engkau, berdoa. Engkau mengampuni mereka pada waktu mereka mengaku dosa. Engkau pasti memulihkan mereka, Tuhan. Engkau pulihkan suami, istri, anak-anak. Keluarga-keluarga dipulihkan. Saya percaya Tuhan, keluarga yang pulih membuat gereja pulih, membuat kota, bangsa, negara pulih, Tuhan. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu yang berkarya, Tuhan. Tuhan, ampunilah mereka yang terlalu banyak ribut-ribut, Tuhan. Apa yang dicari, Tuhan. Tuhan, kami tahu akhirnya semua kita cuma masuk di satu tempatnya di bawah tanah. Tuhan, kami mohon pengampunan antara suami istri, pengampunan orang tua dengan anak, Tuhan. Lepaskan pengampunannya, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan mulia, Tuhan luar biasa. Malam ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Pendeta Elizabeth Nuning, Tuhan, berserta keluarganya, anak-anak, mantu-mantu dan cucu-cucunya, Tuhan. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan, Tuhan, untuk Pak Franz, untuk mereka yang konseling, Tuhan, yang siap konseling, Tuhan, hikmat marifat Kau berikan, Tuhan. Tuhan, kami berdoa Kau berkati mereka semua, Tuhan, kuatkan, teguhkan hati mereka, Tuhan. Tuhan, mereka punya kebutuhan yang Kau sediakan, Tuhan. Tuhan, kami percaya kalau kami melayani Engkau, Tuhan, Engkau berdaulat atas seluruh kehidupan kami, Tuhan. Engkau punya rencana dalam seluruh aspek kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berkatilah dan semakin memberkati YouTube channel Bethany Jakarta, Tuhan. Tuhan, supaya YouTube channel Bethany Jakarta dipakai untuk kemuliaan Engkau lebih hari, lebih heran, lebih dahsyat. Kami bersyukur untuk semua yang rajin hadir ikut pengajarannya, Tuhan. Tuhan, berkati mereka juga. Tuhan, kami percaya berkat jasmani rohani yang Kau curahkan bagi kami semua, Tuhan. Untuk semakin dipersiapkan menjadi umat yang siap. Siap untuk menghadapi Engkau. Siap untuk bertemu dengan Engkau. Ya Bapa di surga, ya Raja di atas segala Raja, ya Tuhan di atas segala Tuhan. Siap, Tuhan, siapkan hati kami semakin hari, semakin jelas, semakin dalam lagi, Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, jamalah negeri kami Tuhan. Kami berdoa untuk kebangunan rohani kami, berdoa Roh Kudus dicurahkan atas negeri kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, untuk semua terlibat dalam pemerintahan Tuhan. Kami berdoa marifat hikmat-Mu diturunkan Tuhan. Tuhan, mereka dapat melakukan hal yang baik, yang benar, yang memuliakan Engkau Tuhan. Bagi orang-orang percaya Yesus Kristus yang ada di dalam pemerintahan Tuhan, kami berdoa supaya mereka tidak berkompromi Tuhan, tapi berani berdiri atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Berani berdiri sebagai orang percaya Tuhan, tidak berkompromi Tuhan, tidak mengizinkan keduniawian campur dengan kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, selamatkan negeri kami Indonesia Tuhan, dari utara, selatan, timur, barat Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang berkarya, kuasa-Mu lebih besar. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau mulia Tuhan. Tuhan terus berkarya. Kami berdoa Bapa, supaya nama-Mu tetap dimuliakan di negeri Indonesia Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih untuk pertolongan Engkau Tuhan selama sesi ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, terus berkarya. Malam ini terus menyertai kami Tuhan. Kami juga berdoa berikan tidur yang enak, yang nyenyak Tuhan. Tuhan, kami serahkan mereka yang susah tidur Tuhan. Tolong Bapa, curahkan kuasa-Mu supaya mereka dapat tidur dengan enak, dengan baik, dan bangun dengan kesegaran yang baru. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa Bapa, terus berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga siap untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita, mengangkat wajah di hadapan Tuhan. Berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maju terus bersama Yesus. Ya, ingat Dia akan berikan kekuatan kepada kita. Apalagi kalau kita masuk dalam puasa. Sudah 8 hari. Ini hari ke-8. Maju terus bersama Tuhan. Engkau pasti bisa. Ya. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.